Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya di sini. Nah, di video kali ini kita akan membuat bunga dari kain perca organza. Bunganya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini terbuat dari perca. Oke, langsung saja kita siapkan bahannya. Kita siapkan kain perca organza. Segini saja cukuplah ya untuk satu petalnya. Lalu kita siapkan alas untuk memotong. Lalu kita siapkan petalnya, petal bunga, pola petal bunga. Ya. Lalu kita potong dengan menggunakan solder. Nah, ini ya hasilnya teman-teman, seperti ini. Lalu setelah ini kita siapkan alas. Ini adalah busa atau kita bisa juga menggunakan spon. Kemudian kita siapkan boulder. Ini alat untuk membentuk petal bunga, membuat lengkungan. Jadi setelah ini panas, kita boulder dengan cara seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita siapkan sebanyak 6 petal bunga. Ini 6 petal. Lalu kita rangkai dengan menggunakan lem. Nah, pertama seperti ini. Kita gulung. Lalu kita lem yang bagian sini. Setelah itu kita urutkan bagian sampingnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan lagi pada petal yang kedua. Perhatikan posisi memasangnya seperti ini ya. Seperti ini. Lalu petal yang ketiga posisinya ganti yang seperti ini ya, bukan lagi seperti ini tapi seperti ini.
seperti ini. Lalu kita lakukan lagi pada petal yang keempat dan kelima, keenam, seterusnya posisinya seperti ini, tetap sama ya. Ini petal kelima. Dan kemudian petal yang terakhir, petal yang keenam. Nah, jadi seperti ini. Lalu untuk memberikan warna seperti ini, kita butuh mengecatnya. Kita siapkan cat ini, cat akrilik, lalu kuas, air sedikit saja. Lalu kita cat seperti ini, bagian tepi-tepinya saja. Nah, sudah jadi hasilnya seperti ini. Cantik kan? Sangat mudah kan teman-teman bikinnya? Hasilnya jadi cantik-cantik. Jadi dari kain perca kita bisa kreasikan lagi menjadi bunga kecil-kecil seperti ini. Ini nanti kita aplikasikan, bisa kita aplikasikan ke aksesoris dan sebagainya. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika itu sangat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!